Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lislar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Lislar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tombol loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia, di mana pagi tadi dikasih vitamin ya sama Papa Billar dan Bunda Lesti Kejora. Kemudian sorenya juga kita dikasih vitamin lagi sama Bunda Lesti ini, Masya Allah ya. Dan pastinya kita seneng banget karena hari ini full vitamin dari Lislar family. Dari Abang L udah bisa jalan, kemudian udah bisa ngomong mamah ya, dan udah fasih banget. Dan sekarang juga Abang L sangat membuat kita bahagia, karena ketika Bunda Lesti disuapin nih, Abang L pengen disuapin juga sama Papa Billar. Dan ternyata Abang El kepedesan nih para sahabat. Lucu banget ya. Dan unggahan dari Bunda Lesti Kejora langsung tuai pujian. Masya Allah, bayi tergemes, bayi pintar katanya ya. Kemudian juga malam hari ini dikasih vitamin lagi nih dari Maeso Imah yang lagi video call bersama Bunda Lesti, Papa Billar, dan Abang L. Sampai ngakak nih Maeso Ima melihat ekspresi dari Abang L saat video call bersama dirinya. Bahkan sampai ketawa ngakak katanya ya, Masya Allah. Kemudian di sini terlihat ada percakapan dari Maeso Ima dengan Bunda Lesti. Ini anak katanya naik berapa kilo? Kemarin sempat turun ya karena COVID katanya. Sekarang alhamdulillah naik lagi. Pantesan naik nih guys, soalnya ngemil terus nih. Dan dari postingan tersebut langsung banjir komentar. Ada akun @listifatian_fc nih. Masya Allah, ini si bayi lagi FC-an sama si mbah. Maeso Ima pengennya dipanggil mbah katanya nih. Pastinya kaget banget lihat si mbah ketawa mulu ya. Dan lagi-lagi banjir vitamin nih para sahabat. Sebelum tidur kita dikasih vitamin full dari keluarga Lislar, di mana Abang L dan Bunda Lesti Kejora malam hari ini temani Papa Billar main bola. Dan ini untuk kali pertamanya Abang L temani Papa Billar main bola bersama Bunda Lesti Kejora. Dan lagi-lagi nih Abang L jadi sorotan nih pada sahabat. Dibawa ke tengah lapangan ya sama Papa Billar. Aduh, fokus ngemil terus nih. Ada Om Bagas juga. Ini live Marwah FC ya, Masya Allah. Dan yang bikin Mimin lucu banget nih sama Abang Fatih. Pas di pinggir lapangan, Abang Fatih sampai jalan sedikit-sedikit dan langsung tepuk tangan ya. Ini bayi benar-benar pintar banget nih guys. Mungkin kalau udah 1 tahun, kalau ikut bermain bola nih, Papa Billar ngegolin langsung ditepokin ya. Langsung tepuk tangan, hore katanya nih, du. Emang nih gak ada bosennya sama Abang L ya. Setiap ada vitamin dari Abang L, pasti semua onti dan warga Konoha bahagia. Dan ikut kajian juga ternyata nih para sahabat. Pas ikut kajian, Abang L
anteng banget dan langsung jadi sorotan nih para sahabat. Para wartawan pun tidak mau ketinggalan nih momen seperti ini ya. Bahkan terlihat juga Abang El dan Bunda Lesti serta Papa Bilar yang lagi ngajak jalan Abang El di pinggir lapangan. Wah, ini paket komplit ya para sahabat. Alhamdulillah, sebelum tidur dikasih vitamin dulu. Salfok sama Abang El dan Bunda Lesti nih, bajunya serasi banget. Dan pasti senang banget dong ya. Sania Indrin pun mengunggah di instastory-nya, ada yang lindu belat sampai gemes. Lucu ya, disuruh tepuk tangan, malah tepuk tangan. Ini pinter banget anak. Siapa dulu nih anaknya Panda tuh. Dan pastinya kalian seneng banget udah dikasih vitamin full dari pabriknya. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channelnya Mimin ya para sahabat. Dan nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.